terus. Minyak kelapa dara kini giat diusahakan secara komersial menjadi produk kesihatan dan wangian. Di bawah program Satu Daerah Satu Industri, anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, produk minyak kelapa dara bukan saja laris di Malaysia, malah mula bertapak di negara jiran. Bagan Datuk Perak terkenal di seluruh dunia sebagai pengeluar kelapa bermutu tinggi, dikenali sebagai kelapa tinggi atau Malayan Tall. Justru Amidah VCO yang beroperasi di kampung Rungkup Kecil, Bagan Datuk, mengambil peluang ini untuk berkecimpung ke dalam penghasilan produk berasaskan kelapa. Sejak 3 tahun lalu, Amidah VCO telah berjaya menghasilkan 12 produk. Antara produk yang terlaris adalah minyak kelapa dara sebagai minuman kesihatan yang dipercayai boleh menguatkan sistem imunisasi. Ia juga menghasilkan produk penjagaan kesihatan dan wangian yang semuanya berasaskan minyak kelapa dara. Penghasilan produk minyak kelapa dara tanpa menggunakan kaedah memasak serta bebas bahan terlarang menjadikan minyak kelapa dara Amidah VCO mendapat sambutan masyarakat. Kita tidak menggunakan pemanasan, tidak menggunakan bahan pengawet untuk mendapatkan hasil daripada minyak kelapa Amidah. Dan kita mendapatkan untuk 1 liter, kita hanya menggunakan 50 biji kelapa grade A saja untuk mutu dan kualiti minyak kelapa dara Amidah. Penghasilan terkawal hingga ke peringkat pembekusan memastikan kualiti terjamin pada tahap tertinggi. Setakat ini, jualan minuman kesihatan minyak kelapa dara sahaja puratanya mencecah RM43,000 setahun. Pasarannya bukan sekadar dalam negara, malahan baru-baru ini telah berjaya menembusi pasaran Singapura dan mendapat sambutan di luar jangkaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI tidak terkecuali membantu mempromosi dan memasarkan produknya ke dalam dan luar negara. Ahad lalu, segmen Bio Usahawan memaparkan jalinan kerjasama antara Malaysia dan Vietnam bagi pertukaran teknologi dan bahan mentah.